Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Ayo bang, naik bang, ayo. Kota, ayo. Aku rindu. Arik. Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu. Pak, ada yang mau turun, Pak? Ingin melihat wajahmu. Aku rindu. Anak Ganesha kan? Jam 7 gerbang ditutup. Gak ada helm? Gak ada polisi. Ya helm buat keselamatan, bukan buat polisi. Terserah. Tapi ku perlu tak. Siapa? Udah. Gerbangnya udah tutup. Kalian dihukum sampai 1 jam mata pelajaran. Dengar! Nggak apa-apa, Kaira. Nggak semua cewek lo pernah diguncingin galaksi. Gue dulu nih? Iya, nanti gue nyusul. Nggak, so tinggi banget sih selera lo. Soal gue. Tahun lalu gue udah gagal seleksi. Masa tahun ini gue gagal lagi sih cuma gara-gara topi gitu loh, Han. Lo aja yang terlalu obses sama paskibra, jadi lo gak bisa ngeliat sisi bagusnya. Emang dia itu bagusnya di mana sih, Han? Anak berandalan kayak gitu cuma bisa berantem terus nyusahin orang. Ya jelas aja lo ngomong kayak gitu, lo kan baru putus dari Jordan. Yara. Justru karena gue tahu Jordan, Galaksi, dan semua anak-anak Raffi Spy itu gak ada bagus-bagusnya. Tapi ini kan Galaksi! Ih, liat deh. Masa gue dikata-katain di IG? Dibilang cabe-cabean segala macem. Gimana dong? Mancing. Lo liat nih semua. Mereka ngancem lagi. Katanya mau nyegat gue di sekolah. Ya udah, lu pulang bareng kita hari ini. Oh.
percayakan sama kita? Raffisper berdiri buat anak-anak Ganesha. Kita semua akan selalu pasang badan. Jadi lu tenang aja. Iya. Makanya gue laporin ke kalian. Thanks, Elang. Pakai mata dong, anjing. Lo yang pakai otak. Ini lo orang buat jalan, bukan buat nongkrong. Laks. Apa? Lo mau ngetes nyali apa bener-bener punya nyali lo? Diapain lo, Pak? Ngapain lo? Siapa, Wih? Eh! Ada apa ini? Hah? Ada apa? Balik utang jumlah 3 dipakai semua sama Bang Fahmi, Siwe, Pak Danda. Jangan dong curiga, kami semua silaturahmi. Iya toh? Ya. Ya lo? Cuma ngomongin BH-nya Fahmi pakai kayak mau perang kayak begini. Buat. Apa sih? Sangat bubar. Udah. Ada waktunya. Bawa, jaga. Kok bisa ada di lo? Harusnya ngomongnya gak gitu sih. Kok jadi kotor gini sih? Topi gue! Balikin! Ayo buruan dong! Balikin topi gue! Balikin! Ambil nggak? Ambil atau gue laporin ke Pak Dandang? Serah. Benerin jaket gua. Lo ambil topi gue, cuci sampai bersih. Lo pikir cari topi lo gak pakai usaha? Gak ada ya yang minta tolong sama lo? Di sekolah ini, gak pernah ada yang senyolok ini sama gua. Dan gua lagi nyari alasan supaya gak marah sama lo. Jadi tolong, minta maaf dan benerin jaket gua. Gak mau. Ada apa ini? Gak ada apa-apa, Bu. Ini bukan cuma masalah topi. Ini masalah disiplin. Ini masalah apakah kita bisa menghargai satu sama lain. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Sesuai peraturan. Teman kalian di sini seharusnya didiskualifikasi. Tapi mengingat kerja keras Kejora selama ini buat tim kita, saya balikin ke kalian semua. Apakah Kejora pantas diberi kesempatan? Jawab! Pantas atau tidak? Sorry tadi, Ra. Gue harus begitu karena posisi gue.
Justru gue yang makasih, Kak, karena udah dikasih kesempatan. Makasihnya ke teman-teman aja. Jangan ke gue. Oh iya, minggu depan alumni akan datang untuk lihat proses seleksi. Keputusan itu ada di tangan mereka. Gue yakin lu bisa. Poin lu yang paling tinggi di antara yang lain. Abraham. Gue duluan ya, Kak. Abraham. Iya, Pak. Benar-benar sesuai map dari perempatan terus aja saya ada di pinggir jalan. Ya, benar. Berapa, Bu? 10.000. Ya, iya, Pak. Benar. Dikit lagi. Halo, Pak. Pak, ini suaranya sama sekali nggak kedengeran di saya. Gimana, Pak? Halo? Kicep juga si Mona. Mana Rafispa tai lu? Mana bacot lu kayak di IG? Gue gak ngerti ini ada apa ya? Laga lu kayak gak punya dosa aja sih Mona. Wow. Gue bukan Mona. Bukan. Gue bukan Mona. Cek apa ya? Enggak, lepasin! Budak lu. Keluar juga si Curut. Eh, Tuyul. Lu yang nyerang cewek lagi sendirian terus manggil gua, Curut. Sekarang sujud. Minta ampun. Anjing! Bacot! Lepas! Lo cabut bawa kejora. Kita nahan di sini. Sini.
Lux! Lux! Mana lo? Rusak semuanya. Apa? Gara-gara lo, gue batal ke makam nyokap gue. Makasih ya. Sorry. Tapi gue gak tahu kenapa mereka ngejar lo. Yaudah, besok gue anterin Ziara. Ya, ini bukan cuma soal makam. Topi gue yang lo ilangin, udah bikin nilai seleksi gue jadi hancur. Gue gak tau kan? Gue udah janji sama almarhumah nyokap gue. Setidaknya ada keluarga yang peduli sama lo. Bisa gak sih gak ngerokok di sini? Mati gak? Apa sih? Jora. Hah? Gue sekarang tahu kenapa nama lo Kejora. Paling terang. Sebelah mana? Ini aja. Aman anda. Tangan? Aman. I don't know. Pelan-pelan galaksi. Bakal perih banget tuh. Iyo. Tapi tidak akan seperih hati galaksi yang menanti cinta Kejora. Apaan sih? Tuh kan, merasanya kayak padan suara. Galaksi sakit ini. Tinggal tunggu makan-makannya aja nih. Pertama jadian, kita makan-makan. Nanti sebulan jadian, mereka berantem. Berantem? Makan nanti. Nggak nemu aja sih gue lucunya di mana. Udah. Yuk, pulang yuk. Cabut. Cabut. Yuk, cabut. Ayo. Gue naik ojek online aja. Bukannya tadi HP lo lobet ya? Tapi ya udah, terserah.
Lu mau gagal seleksi gara-gara masuk angin. Gak puas ke Sleo. Kutang second dijual Bang Fahmi. Diminta diskon sama yang beli. Sayang dan kangen di hati galaksi. Demi pantun kejol. Lagi gua gaprok. Ya, ya. Sampai. Tahu. Dari kapan lo ada di sini? Dari tadi siang. Pulang sekolah langsung tidur gue. Ganggu aja lo. Gue ngeliat lo datang. Lo yang gak lihat kenapa gue yang disalahin ya? Lo pikir lo bisa bohongin gue? Kenapa? Mau ngadu ke papa? Makan malam lu ada di meja. Habis makan lu cuci piringnya. Sekalian lu cuci muka lu. Aja koneng tuh dengerin kata ibunya. Kayaknya lo bahagia banget ya ngeliat gue susah ya. Gue rekam ah biar galaksi tahu gimana rasanya menderita karena cinta. Gue kasih tahu ya Ra, kalau benci sama cowok jangan dalam-dalam banget, ntar lo cinta lo. Dear galaksi, kalau aja lo tahu. Nakutin gue sekali lagi ya, usir dengan pakai air. Makasih ya kak. Dek. Udah sembuh gue, udah gak sakit lagi. Udah gak sakit lagi.
Itu data kuantitatif, data kualitatif, sama definisi dan karakter. Iya, ini pasti masuk. Ra, lagi ngapain sih? Resek banget. So sweet banget sih. Rusak barang kok so sweet. Ra, tapi diem-diem dalam hati lo suka kan? Ya kan? Suci banget. Gue cuma bakal ngomong sekali ya, gue gak bakalan pernah suka sama Galaxy. Jadi lo mata-matanya Robert? Bukan. Lo yang kasih nomor Mona ke Robert? Rizky, lo tahu kan? Si Mona diteror terus sama si Robert. Dan kemarin, salah sasaran ke Kejora. Syukur dia gak apa-apa. Lu tega. Lihat anak Ganesha dibully sama anak Kencana. Sekarang jawab. Lu mata-matanya bukan? Jawab! Gue jelasin dari awal ya, Kak. Mau jelasin dia ya? Lu lakuin. Lu lakuin! Siapa yang lempar? Gue! Cabut dulu keputusan lu. Lo udah ngancurin topi gue, sekarang lo mau ngancurin anak ini juga. Lu punya urusan apa sama dia? Jadi anak paskib, gue gak terima kalau junior gue diginiin. Sekali lagi lo. Apa? Eh? Oh, udah berasa paling diva lo ya? Lo gak mau ngomong sama dia gitu? Hah? Ini kan buat nyari orang yang bikin dia hampir dikeroyok juga. Hah? Yang barusan tadi, bukan cuma harga diri lo, tapi harga diri Rafispa juga. Gila lo. Laks. Yang dilempar pipinya, tapi yang kena hatinya, eh. Oke, udah. Laks, lo suka ya sama dia? Galaxy, kalau lo butuh tips-tips PDKT sama cewek, nih. Aduh. Pajar, ulah siapa lagi nih? Kenapa Pajar ada di sana? Ya mungkin dia mau berjemur kali, Pak. Matahari nih bagus buat kulit. Bener, Pak. Mungkin Pajar lebih tahu kali. Coba tanya. Jar, kamu ngapain di situ? Saya mau ambil sepeda, Pak. Itu sepeda? Siapa yang taruh di situ? Hah? Saya, Pak. Saya tadi pagi buru-buru agar nggak terlambat. Terus ini sepeda saya naruh asal, Pak. Terus sepeda lelelelen campur paku. Tolong bantuin aku. Wenggo. Dan yang terakhir tuh. Terima kasih kan. Ini doang nih bau nih. Gembel banget, gembel. Kacau memang. Parah. Gue lagi buru-buru. Gue juga. Nih. Buat apa? Masukin nomor lu. Iya, buat apa? Oh, ya udah. Jadi kalau gua ada urusan sama lu, gua ke kelas lu aja pas pelajaran atau ke rumah lu.
Ini nomor gua. Kan kita bahas masalah kita. Kita punya masalah apa ya? Emang lo ngerasa punya masalah sama gua? Tadi katanya lo buru-buru kan ya? Gua nggak salah dengar kan? Iya. Iya. Tapi gua mau bahasin dulu. Hera, jadi cari makan bareng kan? Jadi kak. Butuh saran percintaan? Mau tidak? Apa? Ikutin mereka. Lo ini mau percaya sama expert apa tidak? Galaksi ya? Cewek itu lebih suka cowok yang intens, ya? Terus bedanya intens sama stalker itu apa? Sudah, jangan mereka tanya. Ayo jalan sudah. Ayo fokus, jalan sudah. Bert anjing. Bisa-bisanya dia pintar jadi gini. Sep, gimana? Di reject nih. Yaudah, kita bantai sekarang. Jor. Tunggu galaksi di sini, Jor. Gua gak mau kita dikira ngelangkain dia nanti. Oh, lu pikir dia lagi mikirin kita sekarang? Lu gak ngeliat dia belakangan ini gimana? Sama anak paskib bangsat itu kan? Mau gimana pun, galaksi itu tetap pemimpin Rafispa. Dan kita gak akan cabut tanpa dia. Sep, yang kita lakuin sekarang ini demi pemimpin kita, Sep. Lu mau kita diinjek-injek? Hah? Pikir dong lu. Sekarang siapa yang mau ikut gua? Gua ikut. Cabut! Woi, Jordan! Makasih ya, Kak. Iya. Tapi mestinya nggak usah lo kasih ke dia sih, Kak. Daripada nanti dia datang ke rumah. Gue mau kok ke rumah lo tiap hari. Buat bikin dia ngejauh. Nggak perlu segitunya juga sih kayaknya, Kak. Iya. Nggak usah panggil, Kak. Kita kan lagi nggak di paskib. Tapi gue serius, Kak. Orang kayak Galaksi tuh suka nekat. Dia bisa ngelakuin apapun untuk yang dia mau. Tapi gue mau kok pasang badan buat lo. Bantu masa depan percintaan lo. Ra, sebenarnya lo ada masalah apa sih sama Galaksi? Kenapa emangnya, Kak? Tuh. Perlu kita berhenti? Udah, gak apa-apa, Kak. Gak usah diurusin, biarin aja. Kalau gitu biar gue pakai cara gue. Buka, Kak. Buka.
Laks. Pagi tugas. Abraham, kejar bantu Galaksi, lo bantu gua. Angkat motor. Mas, sorry. Sorry, ngapain sih? Ikutin gue ya? Enggak. Rumah gua dekat. Yaudah kita antar. Yuk. Ayo. Pelan-pelan. Masih kuat gak? Lu jadian sama dia. Nanti jangan lupa minum obat pereda nyeri sama lukanya diolesin salep antibiotik ya. Di paskip diajarin cara ngobatin luka. Enggak sih. Tapi abang gue juga seneng naik motor, jadi gue sering lah ngadepin yang kayak gini. Bantuin. Tolong ini, sebentar saja. Sudah. Emang gak sakit ya, Lux? Udah biasa kok. Sama semua rasa sakit pun udah biasa. Udah, gue balik dulu ya. Makasih. Gue seneng lu di sini. Sama-sama. Lux, itu ternyata punggungmu masih berdarah. Sini gue obatin aja salim ya. Nggak usah. Gue sendiri aja. Hah? Yep. Itu kan di punggung lo ya, Lux. Gimana cara lo ngobatinnya? Ntar gue minta tolong abang gue atau nyong, gampang. Tapi kan gue masih di sini. Sini gue obatin aja. Nggak usah. Ada apaan sih? Sudah, biarkan saja mereka. Mending kita ngerokok dulu di luar. Ayo, sudah. Gue gak ngerokok, anjing. Lux, gue tahu lo selalu maju paling depan kalau ada apa-apa sama anak Ganesha. Ya, meskipun gue gak setuju sama cara yang lo pilih. Tapi gue tahu. Mereka semua percaya sama lo. Dan sekarang lo gak percaya sama gue. Dan lo lebih milih buat nyembunyiin luka lo. Biar gue obatin ya, Lux. Itu bukan luka berantem. Semua luka ada cerita. Terkadang bukti keberanian. Tapi lebih sering karena kebodohan. Dan gua gak tahu luka di punggung gua karena apa.
Please. Lux, titip motor ya, urusin. Oke, gue sabut. Kecelakaan, Pak. Bukan berantem. Yang kamu tabrak di mana? Ada yang nuntut ganti rugi? Tunggal. Tadi ngindar mobil pas dia rem mendadak. Sumpah demi apa lo ke rumahnya? Galaksi. Wah, tuh jangan-jangan udah jadi pacarnya Galaksi ya? Cie, jaket siapa nih? Punya pacarnya Kejora ya? Dek, bentar deh. Jaket almamater gue ada di sini nggak? Nggak ada. Aduh. Kok jaket Galaksi ada di lu sih? Ra, lihat. Galaksi, jangan ceritanya. Udah malam. Ayo pulang. Udah malam banget, ngantuk. Dadah. Ra, lo utang cerita ke kita. Soal apa yang lu liat kemarin, simpen buat diri sendiri ya? Gue nggak liat apa-apa kok kemarin. Kasih, Ra. Yaudah, gue keluar, Jo. Oh iya, itu jaket lu masih ada di gue. Itu mau gue bawa ke sekolah aja atau lo ngambil ke rumah nanti? Emang udah boleh ke rumah? Enggak, gue bakal bawa ke sekolah. Oke, sekolah aja. Iya, sekolah aja. Aman. Satu hal lagi. Ya. Lu pulang sekolah ada acara? Ada sih. Gue masih nggak enak ngelanggain Galaksi. Lagian kalian ini aduh bikin pusing saja. Udah nyantai aja, gue yang tanggung jawab. Harusnya dia itu yang berterima kasih sama kita. Bukan malah marah-marah. Jadi kan kita nggak harus repot-repot gitu kan untuk sampai berantem-berantem sama... Ini apa? Siapa yang izinin? Waktu itu kita coba buat nelpon lo, Lak. Salah sendiri lo ngangkat telepon. Hah? Mana lo? Jangan lo pikir karena gua nggak angkat telepon lo bisa ngelakuin apa aja gitu. Hah? Oke, kita ngaku kita salah. Gasep! Kita nggak salah.
Gak salah gimana, jelasin coba. Lo tahu kan, mereka pernah nyerbu Mona yang kena kejora. Lo juga tahu kan, nyerbu musuh lagi sendirian. Itu kerjaan pecundang. Pecundang? Lo bilang ini pecundang? Mereka melintir berita tentang kita, lo terima, dan lo bilang gue pecundang. Goblok lo! Stop lah kelakuan lo! Bisa ngundang mereka pakai buta, tau gak? Anak ganes yang mana pun mesti kena imbasnya. Lo yang goblok! Makanya lo sama kita, jangan ngurusin cara lo mulu! Sudah. Minta maaf dan jangan ulangi lagi. Minta maaf karena lo lebih milih nafsu lo dibanding Rafis, Pak. Gitu. Gue udah jaga harga diri lo. Terus tolong kita, Rafis, Pak. Terus ini yang gue dapat. Lo semua bilang ini solidaritas tanpa batas. Lu nge-stalk gua? Enggak lah. Itu makam nyokap gua di sana. Ingat kan tadi gua bilang ada acara pulang sekolah? Ya udah gua ke sana dulu ya. Selamat ulang tahun, Mama. Halo, Tante. Selamat ulang tahun. Lux, kalau boleh nanya, yang tadi itu makamnya siapa? Nyokap. Ternyata nyokap kita tetanggaan ya. Kalau boleh tanya, nyokap meninggal karena apa? Kanker. Tahu nggak sih, Lux? Waktu itu papa setia banget nemenin mama sampai hari-hari terakhirnya dia. Dan gue masih ingat dengan jelas banget momen dimana papa bilang kalau mama udah nggak ada. Lu beruntung punya bokap kayak gitu. Beda sama bokap gue. Lux, bokap lo mungkin nggak punya pilihan lain karena situasi. Bisa jadi beban bokap lo lebih dalam. Ya, justru karena gak pernah bisa ada di samping nyokap lo. Gue gak yakin dia sebaik itu. Dia egois, Ra. Lo kayaknya benci banget ya sama bokap lo. Lo pikir yang buat gue jadi kayak gini siapa? Jadi kayak gini tuh gimana maksudnya? Lo kok di punggung gue? Kebanyakan orang cuma lihat gue dari luarnya. Galaksi. Ketua geng Rafis, Pak. Tukang bolos, suka berantem. Mereka cuma bisa lihat hitam dan putih. Padahal banyak orang yang berada di antaranya. Ra, gue ngerti kok. Kalau lo juga ngejudge gue.
Belum. Lu nangis? Enggak kok. Gak usah bohong sama gua. Kenapa? Cuma bokap yang lo punya, Lax. Tapi lo gak ngerasa safe di rumah lo. Gimana lo mau punya masa depan yang cerah kalau gak ada yang support lo? Ini gue yang diinjek, kenapa lo yang nangis ya? Gue gak kebayang aja sih kalau ada di posisi lo gimana. Rah. Gue gak butuh dikasihanin. Cuma butuh didengar. Pokoknya, mulai hari ini, kalau kamu butuh cerita, aku siap buat dengerin cerita kamu. Ini kok tiba-tiba ngomong aku kamu ya? Sorry, gue kebawa perasaan. Lu punya perasaan ke gue? Bukan perasaan yang gitu maksudnya, tapi... Gimana ya, gue kan tadinya sebel sama lo. Terus jadi punya perasaan ke gue, gitu kan? Iya, Pak. Aku nanti kesana ya, Pak. Lax, gue dipanggil bokap gue. Bentar deh. Bukannya lo bilang ke gue kalau bokap lo lagi di Medan sampai 2 bulan ke depan, ya? Udah balik dia. Udah, bawel. Bye. Nih, jaket lo. Udah gue benerin. Maksudnya jaket aku. Pelajaran tidur aja. Kok panik gitu mukanya? Padahal enggak. Nafas, tenang. Yaudah, aku balik ke kelas dulu. Kamu ketahuan bawa tas aja nih. Udah pasti kehukum. Terus gimana dong? Gimana? Tarik. Aman. Cepetan. Hei! Ngapain kamu? Masuk! Kamu udah sering kesini? Lumayan. Kalau lagi pengen sendiri, baca buku, kadang-kadang tidur. Tunggu. Tadi aku nggak salah dengar. Buku? Iya. Kamu baca buku? Emang nggak boleh? Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kayak galaksi gitu. Terus buku, galaksi, baca buku gitu kayak... Aneh gak sih? Ya aku tahu nilai aku jelek. Tapi bukan berarti aku bego dong. Cuman suka bolos. Terus gak
gak pengen diperbaikin gitu. Ya, hidup kayak orang-orang normal. Normal tuh apa sih? Dibuatin sarapan sama ibu setiap pagi. Cium tangan papa sebelum pergi sekolah. Atau punya pacar. Pergi ke sekolah bareng. Belajar bareng. Ketawa bareng. Aku gak mungkin kayak gitu. Kan kamu tahu. Keluarga aku sama anak Raffi supaya yang lain gak ada yang benar. Mungkin sih. Ya, kalau kamu ngejar yang lain. Contohnya belajar biar nilai kamu bagus. Siapa sih yang peduli nilai aku bagus? Aku. Aku peduli. Jadi kamu mau nilai aku bagus? Kamu sendiri mau gak nilai kamu bagus? Kamu mau gak nemenin aku belajar supaya nilai aku bagus? Kamu mau gak berubah jadi lebih baik? Jadi normal? Jadi kamu mau nemenin aku jadi normal? Nemenin aku belajar, ke sekolah bareng, ketawa bareng, buat kita lebih baik? Makasih ya. Hati di jalan. Kamu senyum-senyum gitu. Gak nyangka aja hari ini punya pacar. Emang kita udah pacaran ya? Bukannya di rooftop udah jelas? Biasanya sebelum jadian itu ada nembak atau nyatain perasaan gitu, kayak maukah kamu menjadi pacarku, Kejora, ayo dia. Emang harus. Soalnya aku nggak tahu dan Sinyong nggak pernah. Oke. Oke. Kejora. Ayo dia, Kamu mau nggak jadi pacar? Mau. 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 Ketika engkau bercerita, aku tak bisa tahan senyuman.
seperti zaman. Ku hanya terpesona. Ku ingin bersamamu. Menyelami rasamu. Apa mungkin untukku? Jantungku berdebar kencang karenamu. Ingin segera kuarungi hatimu. Habiskan waktu berdua denganmu. Inilah isi hatiku untukmu cinta. Enggak. Pulang. Pulang. Ketika engkau bercerita, tak bisa ku tahan senyuman. Dunia melambat seperti zaman. Ku hanya terpesona. Ku ingin bersamamu. Menyelami rasamu. Gue mau ingetin seleksi provinsi itu udah minggu depan ya. Siap, Kak. Lu ngapain sih bawa jaket itu, Ra? Lu gak cocok pakai jaket itu. Tempat lu itu bukan sama mereka, Ra. Bukan di atas motor, bukan juga di jalanan. Tempat lu di sini, Ra. Jangan sampai lu sia-siain semuanya demi cowok kayak gitu. I want you, Ra. Cepat atau lambat, lu bakal nyesel. Hai. Hai. Ngomong apa dia? Kamu diangkat dulu. Ntar aja. By the way, kalian tuh masih sering ngumpul gak sih? Sama Rafispa. Ya? Ya. Aku sempat ribut gede sama Jordan. Masalah apa? Ya adalah, biar yang ada di Rafispa jadi urusan Rafispa. Wow. Okay. Sesakral itu ya berarti. Kita tuh kayak keluarga. Saling bagi beban. Dan di situ, satu-satunya tempat di mana aku didengar. Aku juga dengerin kamu. Jangan lupa. Ya, walaupun telat dan pakai ribut-ribut dulu. Kasih ya. Udah mau ada dalam hidup aku. Aku juga makasih. Kamu udah mau berubah, mau belajar. Terus sekarang jadi lebih baik. Yang berubah jadi dinosaurus. Yang lapar karena dari tadi nggak makan, cuma belajar doang. Otak pengen meledak, sini gak? Ha, sini gak? Jangan makan aku! Gini, tidak! Gini, tidak! Gini, tidak. Gini.
Aduh, anjing siapa sih yang harus gue kasih sini? Papa sih, Kak. Udah lama juga di situ. Hai. Hai. Lagi main dinosaurus ya? Iya. Silakan dilanjutin. Kamu perhatiin adik kamu akhir-akhir ini. Bukannya dia sekarang jadi rajin belajar, Pak? Aku suka ngintip ke kamarnya. Harusnya bagus dong, Pak. Obat, jangan sampai lupa. Kamu juga. Percaya gitu aja sama adik kamu. Bisa jadi ya, dia pura-pura baik karena pengen sesuatu. Oh. Dia pura-pura baik karena ngelakuin kesalahan fatal. Supaya kita nggak tega hukum dia kalau ketahuan nanti. Pokoknya kamu awasin dia. Apapun yang kamu dapat, kamu lapor ke papa. Nanti kita bahas lagi apapun yang... Terus repot-repot. Eh, Lax. Bukannya lu tadi... Kalau papa pengen tetap aku berandal, ya udah, aku lakuin. Bukan gitu maksud papa, Lax. Apa maksudnya? Gua berubah, nggak bakal percaya kan? Karena gua buruk di mata kalian. Galaksi Aldebaran, gak mungkin jadi orang yang benar. Itu kan yang kalian pikirin? Jaga adik kamu. Iya, Pak. Sebenarnya lo ini masih peduli apa tidak sama Rafis, Pak? Gunanya gitu sih. Ya telepon kita tidak pernah lo angkat. Balas chat juga lama sekali. Apalagi ngumpul di Warjok. Sudah tidak pernah, toh. Gue punya feeling emang lo pengen cabut dari Rafis, Pak. Apa sih, Nyong? Gini, Lax. Lo mau cabut dari Rafis, Pak? Atau lo mau tetap ada sama kita? Itu pilihan lo. Lo tetap akan jadi teman gue, teman kita, keluarga gue, Lax. Tapi satu hal yang gue minta dari lo. Tolong lo pastiin soal posisi lo di Rafis, Pak. Karena seingat gue, lo masih pemimpin kita, kan? Ya sudah. Lo pikir-pikir yang dalamnya. Apapun keputusan lo, gue hormat. Tapi jangan gantungin Rafis pas seperti ini. Bangsat lo! Yang
No. 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 Hei! Lu bilang ke ketua pengecut lu itu. Gua tunggu lu semua. Bawa semua pasukan monyet lu itu. Bangsat lu anjing! Halo, halo, Lax, tolong Lax, Nyong disikat di lampu merah dekat rumah lo, Lax. Nyong, Sat, Sat, temen gue mana? Nyong, Sat, sini lihat gue, bentar lagi Sat, bentar lagi Sat, bentar lagi, tahan cepetan, tahan, 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 hei, 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 bangun! Bantuin dong! Angkat! Angkat! Jangan nyok! Jangan! Kalian tunggu di luar aja. Apa ada keluarganya sini? Ada keluarganya? Tolong hubungi keluarganya ya. Masih mau diem aja? Lihat nyok diginiin. Hmm? Masih mau bersikap cemen? Woi, udah, lu nggak ngeliat nyong tadi, hah? Lu nggak ngeliat nyong tadi, lu masih mau ribut di sini? Iya. Nggak ada gunanya lu mau ribut-ribut, ayo sini. Iya. Nyong kayak gini gara-gara dia nggak tegas, dia nggak nunjukin siapa itu Rafis, lo ngerti nggak? Woi, aku tak sama. Kalau ribut di sini, bener. Selesai nggak masalah? Gue yang salah, gara-gara gue diam. Nyong yang kena. Maafin gua. Gua juga. Kita ngapain sekarang? Kita semua tahu harus ngapain. Jing. Davis Pak!
sih lu? Tiga nama perwakilan dari sekolah kita untuk seleksi paskibraka nasional. Yang pertama, Muhammad Paqih. Siap. Kemudian, Muafail Fajar. Siap. Dan yang ketiga, Pitang Raini. Siap. Masuk ya, Kak? Kan kemarin nama gue udah kepilih lolos seleksi. Itu sudah keputusan bersama. Tolong dihargain ya. Ya, gue pengen tahu aja. Di antara yang lain, gue lo yang paling sedikit bikin masalah. Ra, kita itu pakai standar penilaian kita. Bukan pakai standar penilaian lo. Hah? Masa cuma gara-gara gak bawa topi sekali doang sih, Kak? Ada lo yang absen latihan 4 kali lolos. Ngibarin bendera kebalik, ada juga yang lolos. Standar penilaian lo itu apa? Apa gara-gara gue jalan sama Galaksi? Ra, denger ya baik-baik. Lo itu gak cocok di paskib. Lo itu cocoknya pakai jaket Ravispa dan ikut tawuran sama mereka. Apa? Coba ngomong lagi. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Yuk, ini urusan aku, Laksa. Ayo, Laks. Denger gak? Bukan urusan lo. Urusan lo itu tawuran bareng Ravispa. Ngerti? Stop! Udah. Ra. Ra. Woi, mau kemana lu? Ra. Ra, kok marah sama aku sih? Kamu lihat sendiri kan kelakuan dia. Dia udah gak adil sama kamu. Ya terus menurut kamu adil itu gimana, Lax? Mukulin orang itu adil. Mukulin Robert anak kencana itu adil menurut kamu? Dong dipukul dari belakang tengah-tengah malam sampai masuk rumah sakit. Terus aku harus diem aja gitu. Ya terus tawuran. Ngabisin anak Avegar supaya Nyong sembuh. Nyong itu saudara. Keluarga aku. Dia selalu ada buat aku. Aku kenal dia jauh lebih lama dibanding sama kamu. Terus? Mereka lebih penting daripada janji kamu ke aku. Lax. Itu janji kamu buat diri kamu sendiri loh, Lax. Bentar. Kamu tuh pengennya apa sih? Buat aku jadi orang yang benar? Atau misahin aku dari Ravispa? Atau pengen jadi kayak orang-orang nih? Yang hidupnya baik-baik aja, gak ada masalah, ngerendahin semua orang yang punya prestasi? Gitu. Salah ya aku berharap sama kamu. Emang kamu tuh gak bisa berubah, Lax. Kamu pikir kok pengen hidup kayak gini? Aku senang gitu. Setiap kali pulang selalu ada rasa takut. Nyong mau ibu diselingkuhin,
Jordan senang gitu. Jadi anak yang gak diinginkan. Septian mau. Jadi anak mantan napi. Kami di Rafispa semuanya sama. Keluarga kami gak bisa diharapin jadi keluarga. Kita mau berubah. Tapi di saat kita coba, orang-orang kayak kamu nih cuma bisa ngeincek, ngehina, ngecaci kita. Dan pas kita lawan, kita jadi sampah di mata kalian. Aku pikir kamu ngerti. Aku pikir kamu beda. Ternyata aku salah. Papa udah teleponan sama Pak Dandang. Duduk. Hampir aja Papa percaya sama drama kamu kemarin. Belaga rajin belajar. Ternyata. Emang pengen berubah? Bagus kalau kamu pengen berubah. Biar Papa bantu. Mulai besok, kamu tinggal sama Om Tejo di Surabaya. Kamu pindah sekolah. Gak bisa dong, Pak. Sekolahku di sini, teman-temanku di sini. Justru teman-teman kamu itu biang masalahnya. Bukan, Pak. Masalahnya keluarga ini. Masalahnya Papa sejak Mama meninggal, Papa... Jangan bikin Papa kasar lagi sama kamu. Kamu pikir kamu hidup karena keringat siapa? Kerja keras siapa? Apa susahnya kamu nunjukin balas budi sama orang yang udah ngorbanin segala sesuatu untuk kamu? Sekali ini aja kamu nurut sama Papa. Selama ini aku nurut sama Papa. Masih kurang nurut. Mungkin kurang. Tambahin. Ambil, Pak. Apa boleh lakuin apa aja. Tapi jangan pernah pisahin aku dari Rafispa. Keluarga aku. Tidak perlu
apa? Ada apa, sayang? Papa kapan pulang? Kamu kan tahu, masih sebulan lagi. Aku tak cari salah benar. Yang terjadi sudah terjadi. Aku putus, Pak. Lihatlah akibat ulahmu. Rasa pun mati bersamamu. Tapi satu kau lupa, cinta yang mampu menolongmu. Perlu jelaskan alasan apapun, karena fakta tak butuhkan opini. Lux. Papa minta maaf, nak. Papa gagal nunjukin rasa sayang papa ke kamu. Papa, mama kasih kamu nama Galaksi Aldebaran karena sebesar itu harapan papa mama untuk masa depan kamu. Tapi kamu memang galaksi. Semesta yang terlalu luas untuk bisa papa pahami. Papa gak sekuat mama, nak. Yang bisa sabar memahami kamu. Cintai kamu. Mungkin karena kita terlalu sama. Silakan kamu pergi. Jadi diri kamu sendiri. Kalau nanti hidup kamu susah, kamu pulang. Papa akan selalu di sini untuk kamu. Lo tau, Lux.
ada berapa banyak utang keluarga kita buat biayain mama? Banyak, Lux. Gua tahu papa nggak kayak mama yang sabar, mau ngedengerin. Papa memang keras, otoriter. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama kita sebagai anak. Papa kerjanya gila, Lux. Dia banting tulang, dia kesana kesini cari duit buat kita semua. Sampai semua utang keluarga kita buat biayain mama sakit, itu lunas. Papa itu cuma pengen satu dari lo. Lo jangan sia-siain sekolah. Gue kayak gini bukan berarti gue setuju sama kerasnya papa sama lo. Tapi terkadang kita sebagai anak harus paham situasi dan kondisi orang tua. Gua ngerti, Kak. Ini pasti gara-gara sop kambing nih. Gara-gara aku, Kak. Lu ngomong apa sih, Lak? Udahlah. Maafin aku ya, Pak. Salah. Harusnya papa. Saya minta maaf. Nah, maukan kamu maafin papa? Ya. Kambingnya juga salah, tapi dia nggak bisa minta maaf. Kapan ya terakhir kali kita makan sop kambing sama-sama? Dia aja Husein, Pak. Satu bulan sebelum mama sakit. Pas ulang tahun aku. Itu pertama kali papa beliin aku motor. Gue inget tuh. Itu besokannya tuh motor lu dorong. Lu gak paham tuh motor ada bensin apa enggak, ya gak? Nama juga baru. Harus lu kasih tau gue, jangan diketawain doang dong. Iya, gue kasih tau, cuman ini gimana? Abang hebat banget lu. Nadi tidak terapa, dok. Oke, siap ya. Siapkan Esa. Esa masuk.
Lanjutkan JP. Pak, maaf, Pak. Tante, please. Makasih ya, kalian semua semua datang. Tapi Kejora, Galaksi minta tolong, besok pengen ketemu berdua sama kamu. Ya karena sekarang waktunya belum tepat saja. Bisa? Thank you, Yanyo. Papa. Aku janji aku akan berubah. Aku enggak akan berantem lagi. Ya. Lax, Kejora dibawa sama Vegar. Mereka minta kita datang ke tempat lo kabur sama Kejora waktu itu. Suruh anak-anak kumpul di Warjok. Lax. Lo beneran mau berubah kan? Sekarang saatnya. Lu berubah buat diri lu sendiri. Sep! Galaksi di mana sih? Lama banget gak datang-datang. Sep! Apaan sih, sabar kali? Pokoknya lo inget ya, gue gak mau kita ngelangkain Galaksi kayak kemarin lagi. Buka pintunya! Buka pintunya! Robert, buka pintunya! Nyampe juga lo di sini. Mana pasukan monyet lo? Jora mana? Lax! Jora! Galaksi, urusan kita belum kelar.
Udah kelar, Robert. Lu udah kalah. Lu mau apa lagi sih? Gua cuma mau Rafis, Pak. Sujud. Semua tanggung jawab gua. Jadi terserah lu mau ngapain, tapi habis itu jangan pernah ganggu anak-anak Anesha lagi. Emang segampang itu? Lu kira gua anak TK? Gak usah bacot. Buktiin aja. Mana pasukan monyet lu? Hah? Panggil dong. Weh, panggil. Lux! Stop lari, Lux! Lux, lari, Lux! Stop! Jatah gua itu. Mana? Hah? Pasukan lo yang monyet-monyet itu mana? Rafis, Pak. Solidaritas mana lo? Masih berdiri. Sini. Biar puas. Delapan. Maksud lu apaan? Pancok. Pancok aja langsung. Hah? Ayo! Laksi, tonjok! Cukup. Gua mau semua berhenti di sini. Ini yang terakhir. Ya, tapi kamu nekat banget, Lux. Ya, tahu. Ini yang terakhir. Janji. Janji, beneran. Janji. Gak boleh berantem lagi. Iya. Janji. Iya. Mati nih. Cing! Robert! Lux. Wah, Lux. Lux, lo gila, Lux. Lo datang ke sini sendirian dan gak bawa kita lagi. Gue gak terima lo diginiin, Lux. Udah, Dan. Stop. Ya, kalau mau lapor polisi lah. Gak kelar kalau kayak gini terus. Lo kalau gak ngerti, mending lo gak usah ngomong. Cukup. Gue juga gak pengen kayak gini. Tapi gue lebih gak pengen kayak gini-gini terus sampai tua. Udah, Rap. Aman. Aman. Serius? Iya. Gua udah buat janji di makam bokap gua. Gak bakal berantem lagi. Menang lawan Avegar gak bakal buat kita jadi apa-apa. Nyong. Lu gak pengen buat nyokap lu bangga sama lo. Buat bokap lo nyesel karena lo jadi orang yang sukses. Dan
tunjukin bokap lo dia salah karena nggak akuin lo. Tunjukin ke tetangga-tetangga lo yang baik bacot itu, kalau anak mantan napi hidupnya bisa lebih baik daripada mereka. Tapi kalau kalian pengen tetap di jalan, posisi gue di Rafispa udah enggak. Kagak lah. Lo itu pemimpin kita. Kita semua setia sama lo. Kalau lo pengen kita berubah, emang udah waktunya lah. Rafispa tumbuh. Kita akan ikutin apapun mau lo. Kita semua di sini bakal ikutin perintah lo, Lax. Kita udah sering menang di jalanan. Sekarang waktu yang menang di masa depan. Dan itu perintah. Jangan dibantah. Rafispa! Seperti tupai yang melompat, pasti akan jatuh. Tembok pertahanan ku rubuh. Mengapa senyummu terus mereka? Bukankah bebanmu begitu berat? Bila aku di posisimu, ku takkan bisa. Ku tersenyum dan menjawab. Sekuat sesakit aku. Kita hidup di dunia, paham betul tentang perasaan. Dalam gelap sendirian, menanti untuk ditemukan.
Mungkin ini memang ahliku, suka menipu. Beribu cara sembunyikan sandu. Seperti tupai yang melompat, pasti akan jatuh. Tembok pertahanan.